Bukan Sawit Channel, selalu di hati, selalu di nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam tandan berduri dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Berkah Sawit Channel, di mana Berkah Sawit Channel akan menginformasikan harga sawit terkini, terbaru dan terupdate tentunya. Bagaimana kabar sahabat Berkah Sawit Channel? Semoga sehat selalu dan tetap sukses dalam beraktivitas sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum informasi kita lanjut, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen serta bunyikan loncengnya agar sahabat Berkah Sawit Channel selalu mendapat notifikasi dari kami yang pertama. Baiklah, kita lanjut dengan informasi yang pertama. Untuk informasi yang pertama datang dari KPBN. PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara, untuk informasi harga CPO pada tanggal 21 Desember 2022 naik Rp178 per kilogram, lumayan. Dan kita lanjut untuk informasi harga TPS. Kita menuju ke Provinsi Riau. Untuk di Provinsi Riau, harga sawit hari ini, tepatnya di Kabupaten Kampar, Rp2.180 per kilogram. Untuk di Dumai, Rp1.900 per kilogram di tingkat petani. Kemudian Kandes, Rp2.200 per kilogram di tingkat ram. Pematang Rebah, Rengat Barat, Indragiri Hulu Rp2.130 per kilogram dan harga sebelumnya Rp2.150 per kilogram, turun Rp20. Batang Cinaku Rp2.120 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.170 per kilogram, turun Rp50 per kilogram. Ukui Pelelawan Riau, harga sawit hari ini Rp2.180 per kilogram di tingkat ram dan harga sebelumnya Rp2.200 per kilogram, turun Rp20 per kilogram. Kenduang Pangkalan Lesung Pelelawan Riau, harga sawit hari ini Rp2.150 per kilogram dan harga sebelumnya Rp2.120 per kilogram, naik Rp30 per kilogram. Pangkalan Bunut Rp2.120 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.100 per kilogram, turun Rp20 per kilogram. Kota Gasib Rp2.000 per kilogram dan harga sebelumnya Rp2.100 per kilogram, turun Rp100 per kilogram. Karya Indah Tapung Rp2.200 per kilogram dan harga sebelumnya Rp2.190 per kilogram, turun Rp10 per kilogram. Pagaran Tapah Darussalam Rp2.050 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.120 per kilogram, turun Rp70 per kilogram. Ujung Batu Rp2.100 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.130 per kilogram, turun Rp30 per kilogram. Japura Lirik Indragiri Hulu, harga sawit hari ini Rp1.850 per kilogram dan harga sebelumnya Rp1.800 per kilogram, naik Rp50 per kilogram. Kempas Rp1.750 per kilogram dan harga sebelumnya Rp1.850 per kilogram, turun Rp100 per kilogram. Simpang Beringin Bandar Sekijang Pelelawan, harga sawit hari ini Rp2.050 per kilogram dan harga sebelumnya Rp2.020 per kilogram, turun Rp30 per kilogram. Untuk di Provinsi Riau mayoritas turun harga sawit hari ini. Baiklah, kita menuju ke Provinsi Jambi. Untuk Tanjung Jabung Timur Rp1.875 per kilogram.
Kemudian Muaro Bulian Rp2.225 per kilogram di tingkat RAM. Tanjung Jabung Barat Rp2.340 per kilogram di tingkat BKS. Kabupaten Tebo Rp2.220 per kilogram di tingkat BKS. Sungai Bahar Rp2.150 per kilogram di tingkat RAM. Marangin Rp2.050 per kilogram di tingkat RAM. Sumatera Selatan, Musi Banyuasin Rp2.350 per kilogram di tingkat BKS. Okan Komilir Ilir Rp1.600 per kilogram di tingkat petani. Musi Rawas Rp2.450 per kilogram di tingkat BKS. Lampung, untuk Lampung Timur Rp1.850 per kilogram di tingkat RAM. Wai Kanan Rp2.000 per kilogram di tingkat RAM. Sumatera Barat, Sijunjung Rp2.050 per kilogram di tingkat RAM. Damas Raya Rp2.018 per kilogram di tingkat RAM. Pariaman Rp1.450 per kilogram di tingkat petani. Pasaman Barat Rp1.800 per kilogram di tingkat petani. Kemudian di Bengkulu, Bengkulu Utara Rp2.000 per kilogram di tingkat RAM. Seluma Rp1.800 per kilogram di tingkat petani. Muko-muko Rp1.700 per kilogram di tingkat petani. Sumatera Utara, Tapanuli Selatan Rp1.800 per kilogram di tingkat petani. Asan Air Batu Rp1.930 per kilogram di tingkat petani. Bandar Pulau Rp2.000 per kilogram di tingkat RAM. Nagru Aceh Darussalam Nagan Raya Rp1.500 per kilogram di tingkat petani. Aceh Barat Daya Rp2.150 per kilogram di tingkat petani. Kemudian Kalimantan Selatan Barito Kuala Rp2.100 per kilogram di tingkat RAM. Kalimantan Barat Sajingan Besar Rp1.925 per kilogram di tingkat petani. Landak Rp2.000 per kilogram di tingkat RAM. Kalimantan Timur Kutai Timur Rp1.850 per kilogram di tingkat RAM. Teluk Pandan Rp2.100 per kilogram di tingkat RAM. Kabupaten Bro Rp1.750 per kilogram di tingkat petani. Kalimantan Tengah Sampit Rp1.850 per kilogram di tingkat petani. Mentawa Rp2.100 per kilogram di tingkat BKS. Kemudian kita bergeser ke Sulawesi. Untuk Sulawesi Selatan Masamba Rp1.800 per kilogram di tingkat petani. Sulawesi Tenggara, Mowela Rp1.500 per kilogram di tingkat petani. Kolaka Timur Rp1.600 per kilogram di tingkat petani. Dan yang terakhir Konawe Rp2.000 per kilogram di tingkat RAM. Demikian informasi harga sawit hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, serta bunyikan loncengnya agar Sahabat Berkah Sawit Channel selalu mendapat notifikasi harga sawit terkini, terbaru, dan terupdate tentunya. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam tandan berduri dimanapun Anda berada. Berkah Sawit Channel selalu di hati, selalu dinanti.